Menggunakan kepakaran dalam bidang pemasaran bagi membantu melahirkan lebih ramai usahawan tempatan, mendorong usahawan internet, Najib As-Sadok dianugerahkan ikon keusahawanan. Beliau yang juga pengasas Momentum Internet Sendirian Berhad menerima anugerah itu pada majlis perasmian Festival Orang Muda Johor OMJ Fest 21 yang disempurnakan Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Menurut anak kelahiran Pontian, Johor ini, setiap usahawan perlu berani keluar dari zon selesa untuk berjaya dan menggunakan platform digital yang kini tersedia luas. Jika kita tengok kan, pandemik telah menyebabkan digital menjadi lebih pantas. Ramai orang mendapatkan capaian secara digital. Jadi para peniaga kat luar sana tidak boleh selesa dengan cara lama, tak boleh guna cara yang tradisional, mereka mesti ikut trend. Jadi kami banyak berkongsi di Facebook, di Instagram, di banyak lagi media sosial untuk membantu para peniaga mendapatkan ilmu sama ada secara percuma pun banyak sangat kita kongsi maupun berbayar yang serendah hanya RM22. Jadi saya seru kepada para peniaga untuk mengonlinekan bisnes supaya mereka dapat mengembangkan bisnes mereka terutamanya menuju kepada tahun 2022 insya-Allah. Beliau ditemui selepas menerima anugerah ikon OMJ 21 keusahawanan di Johor Bahru yang turut dihadiri oleh Menteri Besar Johor, Dato' Hasni Mohamad. Tambahnya, sejak pandemik COVID-19 melanda tahun lalu, ratusan ribu usahawan berjaya dibantu untuk menjalankan perniagaan dalam talian. Kisah hidupnya yang mampu membina empayar perniagaan internet turut menjadi inspirasi dalam kalangan usahawan muda tempatan. Najib turut menyasarkan penyertaan 100,000 usahawan wanita dalam program Roket Pemasaran Momentum RPM edisi Ejen Wanita, anjuran Momentum Internet pada 18 dan 19 Disember depan.